Guys, please stop. Don't skip this video. Guys, adakah ini benar guys? Di mana dikatakan heboh media asing di luar daripada Indonesia menyatakan rupa-rupanya pembelian pesawat tempur F-15EX Indonesia ini adalah untuk berlawan dengan China. Adakah ini benar guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah, just click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan sangat-sangat heboh media asing di luar daripada Indonesia menyatakan rupa-rupanya Indonesia ingin membuat pembelian pesawat tempur F-15EX semata-mata untuk berlawan dengan China. Adakah ini benar guys? Jom kita terus tembak video ini. Ini benar guys. Kalau benar pesawat tempur F-15, media asing sebut Indonesia borong jet tempur F-15EX untuk lawan China. Hey hey hey, hola Indomax, Indo Magazines. Oke, lagi info terbaru yang cukup panas nih bos. Pembelian puluhan unit jet tempur F-15EX oleh Indonesia sepertinya menjadi sorotan yang cukup tajam oleh dunia mancanegara nih. Pasalnya tak mudah sebenarnya bagi Amerika untuk menjual jet tempur kelas beratnya ini ke negara asing, kecuali ke negara-negara yang mereka percayai bos. Namun kini yang terbaru heboh lagi nih. Media asing pun mewartakan bahwa tujuan Indonesia membeli jet tempur F-15EX ini adalah untuk melawan China Tiongkok bos. Nah loh, pemberitaan yang cukup-cukup panas. Lantas pertanyaannya, media asing manakah itu dan bagaimanakah berita lengkapnya? Apa alasan mereka mengatakan bahwa pembelian jet tempur F-15EX Indonesia ini untuk melawan China? Setelah ini kita bahas. Kemudian nanti kabar kedua yang tak kalah mantap. Sebuah kampus alias universitas yang sangat terkenal di dunia asal Amerika, yaitu Universitas Harvard, baru-baru ini mengeluarkan hasil penelitiannya terkait Indonesia bos. Di mana dari hasil penelitian itu, Universitas Harvard ini pun mengatakan bahwa negara kita Indonesia akan menjadi salah satu pemimpin dunia di tahun 2031 mendatang bos. Nah loh, hasil penelitian yang cukup ngeri-ngeri sedap. Lantas pertanyaannya, atas dasar apakah Indonesia dikatakan bakal menjadi pemimpin dunia di tahun 2031 mendatang? Apakah Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat? Ataukah Indonesia bakal memiliki kekuatan militer yang cukup dahsyat di masa mendatang? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama kini datang dari kerjasama pengadaan 24 unit jet tempur F-15EX bersama dengan perusahaan Boeing Fighter Mama Rika bos. Dan tak disangka-sangka, kerjasama ini pun akhirnya menyedot perhatian media dari negara-negara asing. Mereka pun penasaran, apa motif sebenarnya dibalik borongan 24 unit jet tempur F-15EX itu? Dan salah satu media asing yang ikut menyorot pembelian jet tempur ini adalah situs Asia Times bos. Di mana dalam pemberitaannya, media asing yang berbasis di Hong Kong ini pun menyebut bahwa Indonesia memilih F-15EX sebenarnya adalah untuk menangkal ancaman dari China di lautan. Nah, dalam berita headline mereka pun mengatakan dalam bahasa Inggris, yaitu Indonesia picks the F-15EX to push back on China. Nah loh, mulai lagi nih bos, isu-isu yang panas-panas jos nih. Jika tadi beritanya tiba-tiba Amerika membawa-bawa nama Prabowo Indonesia dalam pernyataannya untuk menentang China di LCS, kini muncul lagi F-15EX dibeli untuk melawan China. Asia Times ini pun menulis bahwa Indonesia akan membeli jet tempur F-15 Anyar dari Amerika.
yang merupakan langkah terbaru Jakarta untuk memodernisasi angkatan udaranya yang menua dan meningkatkan pertahanannya, khususnya terhadap China di Kepulauan Natuna di tepi Laut Cina Selatan. Dan lanjut, Asia Times ini pun juga menulis bahwa merespon pembelian Rafale oleh Indonesia, Amerika Serikat pun menyetujui penjualan F-15EX yang jika akhirnya dibeli, akan melengkapi armada F-16 yang sudah ada, bos. Program pengadaan jet tempur Indonesia yang beragam dan melibatkan pembelian strategis dari berbagai kekuatan global ini pun disebutnya telah menggambarkan komitmen mempertahankan kebijakan luar negeri Indonesia yang independen dan aktif. Nah, jadi mungkin ini adalah opini-opini mereka, bos. Sebenarnya ya, ada benarnya juga. Selain untuk mengamankan wilayah dalam negeri Indonesia, jet tempur ini pun, jika perang melawan asing, sepertinya ya hanya bisa digunakan untuk melawan China, bos. Atau mungkin sekutu-sekutunya China. Siapa lagi ya kan, coba? Siapa lagi coba? Gak mungkin kan Amerika ngizinin F-15EX-nya untuk dipakai melawan Australia? Dan kalau sempat dipakai ngelawan Australia, yang ada ya di embargo kali kita, bos. Rontok lagi onderdeal-onderdealnya seperti zaman dulu, waktu zaman Ibu Megawati, di mana kita Indonesia akhirnya mengalihkan pembelian jet tempur ke negara raski-raski Rusia. Nah, terus kalau nanti misalnya lawan Australia, kita pakai apa nih, bang? Nah, kalau itu kan ada Rafale Prancis, bos. Australia kemarin sempat berkhianat sama Prancis soal pembelian kapal selam yang tiba-tiba dibatalkan dan Australia malah beralih ke AUKUS. Sontak, waktu itu memang Prancis marah besar, bos. Bahkan mereka mengatakan bahwa AUKUS itu tidak akan membawa perdamaian di kawasan. Nah, oke lanjut, selain itu media asing Nikkei Asia juga menyebut hal yang serupa, bos. Mereka menyebutkan bahwa beberapa tahun terakhir telah terjadi sejumlah insiden yang melibatkan kapal Indonesia dan China di Laut Cina Selatan. Termasuklah perselisihan antara penjaga pantai China dan kapal Angkatan Laut Indonesia. Nikkei Asia ini pun menyebut bahwa China juga memprotes aktivitas pengeboran minyak dan gas Indonesia di zona ekonomi eksklusifnya di lepas pantai Natuna, bos. Dan juga memprotes penetapan perairan di sana sebagai nama Laut Natuna Utara. Sementara itu, China pun juga tetap mengatakan bahwa perairan tersebut adalah bagian dari wilayah penangkapan ikan mereka. Ketegangan regional itu pun menambah urgensi rencana Jakarta, bos, untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya seiring program pemerintah untuk memodernisasi peralatan dan persenjataan militer negara yang sudah tua, yang diumumkan lebih dari satu dekade yang lalu dan berjalan lambat, ujar media asing asal Jepang ini, yaitu Nikkei Asia. Jadi bagaimana menurut kalian tentang pernyataan media asing yang menyatakan bahwa Indonesia membeli F-15EX ini untuk melawan China? Apakah kalian setuju atau tidak, atau punya pikiran lain? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Kalau kita tengok pada sebelum ini, di mana di Indonesia dikabarkan akan membuat pembelian terhadap pesawat tempur F-15EX daripada Amerika Syarikat. Walaupun Indonesia telah membuat pembelian terhadap pesawat tempur di Full Rafale, kalau kita tengok beberapa puluh unit, dan selepas itu Indonesia sudah pun menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan Korea Selatan dalam pembangunan KF-21 Brunei. Jadi ada beberapa pesawat yang lain akan masuk di Indonesia. Dan pada baru-baru ini di Indonesia dikabarkan lagi akan membuat pembelian F-15EX. Kalau kita tengok, untuk mendapatkan pesawat tempur F-15EX bukanlah satu yang mudah, guys. Banyak dia punya syarat-syarat yang mesti Indonesia penuhkan, barulah Amerika Syarikat menjualkan F-15EX kepada Indonesia. Dan selepas Indonesia membuat negosiasi kepada Amerika Syarikat, dikatakan banyak media-media di luar daripada Indonesia mengkabarkan rupa-rupanya Indonesia membuat pembelian F-15EX ini adalah untuk berlawan dengan China. Bagi pendapat aku, sebenarnya bukan Indonesia mahu berlawan dengan China sekarang, tetapi Indonesia ingin memperkuatkan satu sistem pertahanan dan juga satu sistem serangan di Indonesia untuk satu jangka masa yang panjang dan juga untuk satu masa yang kita tidak tahu apa akan berlaku pada hari esok. Jadi
Kementerian Pertahanan di Indonesia untuk membuat satu langkah berjaga-jaga untuk melindungi masyarakat Indonesia daripada terus mungkin dieksploitasi oleh orang-orang yang kita tidak tahu ataupun negara-negara di luar daripada Indonesia. Jadi tidak salah untuk Indonesia membuat pembelian terhadap pesawat tempur F-15EX untuk meningkatkan lagi pertahanan dan juga serangan di Indonesia. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.